Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra, MC Istana Negara dan TV Voiceover, mengucapkan selamat dan sukses untuk Milad ke-7 Pondok Pesantren Modern Nurul Haromain Bogor. Biiznillah, berdirilah Pondok Pesantren Modern Nurul Haromain Bogor yang diresmikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Mazdi MA, Gubernur Nusa Tenggara Barat, tepat hari itu pada tanggal 14 Sya'ban 1434 Hijriah atau 23 Juni 2013. 7 tahun lamanya, Pondok Pesantren Modern Nurul Haromain Bogor ini terus berkibar, bukan hanya menyapa Nusantara, bahkan dunia pun harus merasakan ruhul ma'had dari Nurul Haromain Bogor ini. Jejak para santrinya terus tinggikan kalimat Allah. Dari tahun ke tahun, langkah para santri Nurul Haromain Bogor datang dari pelosok kota. Karena Pondok Pesantren Modern Nurul Haromain Bogor ini berdiri tegak untuk melahirkan generasi Munzirul Qaum yang akan melebarkan sayap para alumninya berkiprah untuk agama dan bangsa. Nuhani ukum tahni'ah lil milad asabi' lihadal ma'had al-asri as-syarif Nurul Haromain fi Bogor Jawa al-Gharbiyah. Ana Happy Chandra, barakallahu fikum wa juzitum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.